Yes. Apa ini menjadi motivasi buat Syahrini? Wah, tentu. Saya merasa bangga banget. Itu kayak Shalika. Bahas Shalika tuh dulu gendut banget. Dan dia pertama kali terjun serius banget tuh umur 14 tahun. Bisa dibilang aku start lebih awal. Aku dari 7 tahun udah 14 tahun. Cuman dia tuh benar-benar karena dibully, dikatain gendut lah, sempat di underestimate juga jadi cadangan dan segalanya. Dia bangkit dari situ. Dan aku suka banget motivasi dia. Aku bisa main greget dan bisa main ngotot itu sebenarnya dari dia aku termotivasi. Karena dia defender, aku attacker. Jarang attacker tuh main greget tuh bisa dibilang jarang lah ya, karena kan mereka kan mainnya simple atau apa. Karena Shalika defender dan aku termotivasi dari greget dia, aku suka gitu loh. Dan dari badan dia gendut dulu tuh sekarang jadi benar-benar goals banget. Dan sekarang dikontrak di sana. OTW, Shal, OTW aku bilang. Tahun ini tahun kita aku bilang. Kalau kamu pengennya kemana? Aku udah ada planning sebenarnya, cuman dia udah start duluan, curang banget. Sebenarnya dari tahun lalu udah ada planning, cuman ke cancel karena COVID. Jadi ya sempat quiet lagi, dan sebenarnya ini after Piala Asia aku langsung berangkat, tapi masih belum dikasih tahu di mana negaranya, cuman Eropa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.